Berarti kayak anu Pak ya, Pak? Ginseng tuh ya. Ginseng. Apa tadi? Hanuman. Raja Bangun. Kalau untuk minum Raja Bangun. Kalau buah tidak bisa tidur. Itu Raja Bangun. Ini Cawat Hanuman. Cawat Hanuman. Kancut Hanuman. Kancut. Hanuman bisa mangkat gunung kembar. Buat apa berarti? Obat kuat tahan lama. Berarti kurang lebih sama Pak ya. Ini buat air panik supaya kental. Silakan menghubungi nih. Nih, Paman Abdurrahman. Iya, itu. Ya. Dijamin Jakarta tunggal. Ini dua orang setruk. Nah, ini kaki bengkak kayak litaran. Iya. Nah, ini kita punya nenek panjang telinganya. Umurnya sekitar 80 tahun. Jadi kalau dia 80 tahun, ini anting-antingnya di sini 40, di sini 40. Jadi umurnya 80. Kalau antingnya. Nah. Itu aja. Gambarnya kan kata bawah semuanya 27 provinsi. Itu buat kawan-kawan kalau ada yang mau silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah. Nah, ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Lengkap sudah. Tapi jangan di itu ya. Jangan di spam. Jangan unfollow enggak boleh. Apa itu? Unfollow dilarang. Jangan dislike Pak ya. Tidak akan disob balik itu aja. Ingat akan jangan-jangan ada punya channel YouTube juga. Ada enggak Bapak? Tidak punya, cuma orang biasa. Orang kampung enggak ada ininya, cuma tahu-tahu sendiri. Iya, jadi guys ya. Ternyata pengalaman Bapak Abdurrahman ini luar biasa ya. Tambah lagi. Kondisi terkini keluar ya, hari Kamis siang. Masih banyak ya penjual buah di sini ya. Musim papakin ya, durian udah habis. Ini ada papakin. Lagi banjir ya, musim langsat Tanjung manis-manis. Silakan datangin ke Kelua nih, langsatnya super manis-manis. Lokasi masih setia di depan puskesmas Kelua. Langsat Tanjung kah? Khasnya ini ya, bekampil ya, khasnya. Berapa sekarang Bu? Berapa sekampil? Kampilnya Nengganal. Nengganal gini, berapa? Yang ganal 70.000. Nangalus 40. Ini isinya 2 kilo ada lebih. Kada bekilo kah atau bekampil aja? Lain ternyata, guys. Kampil sama kiloan lain. Langsat Tanjung asli. Langsat Tanjung asli keluar. Datangnya di depan puskesmas Kelua ya. Kondisi pasar Kelua hari Kamis ya ini. Hari Kamis tanggal 27 Februari. 2-3 hari sebelum haul 15 kurus sekumpul ya. Ada rest area di terminalnya juga ya, nanti kita review. Kita mau melihat di pasar kalau hari Kamis ini ada apa aja ya, Kamis siang ini.
jualan apa aja nih di pasar Kamis Kalua. Ini les makanan-makanan di sini nih. Mau sop, sate, itik bakar, apa aja ada ya. Nah, ini khasnya nih. Ini namanya bunga apa, Pak? Cempaka. Bunga cempaka. J, masuk YouTube J. Ini perkakas ya. Ini barang-barang keluhan ini besar-besar. Perkakas ya. Ini toserba, ini mini toserba. Nah, ini yang kangen molen mini. Yeah. Intalu. Pasaran di Kalimantan ini kayak gini ya. Wah, ini apa nih, Bapak? Bajakah apa ini? Buat asam urat. Nah, pas ini kita liput ini. Dari sini, Pak, dari sini itu, Pak. Ini akar-akar Raja Babangun. Apa, Pak? Raja Bangun. Jadi kalau terpinum hendak kawin terus. Ini jawat Hanuman. Berarti kayak anu, Pak ya, Pak? Yeah, ginseng tuh ya. Ginseng. Kalo apa tadi? Hanuman. Raja Bangun. Kalau terpinum Raja Bangun. Oh. Anak buah tidak bisa tidur. Itu Raja Bangun. Ini jawat Hanuman. Jawat Hanuman ya. Kancut Hanum Hanuman. Kancut. Hanuman bisa makan gunung kembar. Buat apa berarti? Obat kuat tahan lama. Berarti nah, kurang lebih sama, Pak ya. Ini buat air manik supaya kental. Lama lambat keluarnya. Udah. Buat mata kabur, lamur, katarak. Namanya itu Tunjung Ari. Nah, ini buat rahwana. Ini rahwana gunung buat untuk asma. Rahwana gunung. Asma sesak napas. Nah. Ini akar kayu kuning, liver, malaria bisa sama batu marin. Batu marin itu kencing menetes. Batu marin ya. Lengkap ini, Pak. Apalagi, Pak, ya, Pak, mumpung banyak ini akar-akaran nih. Ini pasak bumi, sakit pinggang, pasak berat. Ini yang terkenal duluan kan, pasak bumi ini yang terkenal duluan. Khas Kalimantan. Khas Kalimantan nih. Kalau ini kayu bajakah. Nah, bajakah yang itu biasanya ada yang halus, Pak, ya? Ini bajakah tunggal. Ada kan yang mulus itu. Warnanya merah. Ini bajakah ini. Nah, kayak muda. Oh, iya. Merah. Merah kayak darah. Nah, itu bajakah. Yang merah ini warnanya. Oh, iya. Tumor, kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks. Nah, ini bajakah, akar kayu bajakah. Kalau ini ini buat untuk kencing manis. Orang kena diabetes. Kencing manis basah, kencing manis kering. Bisa direndam, diminum airnya. Namanya itu apa tadi? Mali-mali. Mali-mali. Akar mali-mali ya. Mali-mali. Habis dah. Semuanya udah di sini. Nah, ini bapaknya. Ada nomor telepon yang bisa dikontak, Pak? Wah, siapa tahu ada nanti yang pemirsa ini menghubungi. Tenang aja. Nomor teleponnya. Kalau ada yang mencari nyaman, enak. Bajakah tunggal. Nah, ini alamannya, guys. Akar kayu bajakah tunggal, ini kayunya. Ada nomor telepon. Nomor HP-nya ada di bawah. Iya. Silakan menghubungi nih. Paman Abdurrahman. Iya, itu. Ya. Nih.
dijamin jatah tunggal. Jadi majakah ini kita sudah bawa pameran sampai ke luar negeri, sampai ke India. Habibie India. Satu kali kita pameran di India dapat juara 3. Jauh juga. Ini Singapura, Woodland. Rayo majakah tunggal. Ini didampingi sama gubernur. Ini di Afrika Selatan. Ini Paman Birin kalau. Paman Birin, Gubernur Banjar. Warnanya merah kayak ini, kayak teh. Iya. Itu di Afrika Selatan. Kita ada 27 negara. Lagi Pak. Ini di Afrika. Ini sama orang Afrika. Kanker susu. Alhamdulillah 2 minggu langsung kering. Afrika. Iya. Ini Kuala Lumpur, pameran di Malaysia. Kuala Lumpur. Siap. Karena Kuala Lumpur Malaysia kita dapat juara 2. Ini EPK, Prom Pemberantas Kanker EPK. Iya. Ini Gubernur Palangkaraya, ini kita Kayu Majakah Tunggal. Ini Menteri Kehutanan. Majakah Tunggal. Iya. Ini pameran kita di Beijing, Hong Kong, Distrik Hong Kong Beijing, Cina Seberang. Nah, Cina Seberang, Hong Kong. Ini di Kemendagri tahun 2017 Akar Kayu Majakah belum viral. Viral tahun 2018. Iya. Ini tahun 2019 viral. 2019 viral. Jadi ini udah menang berapa kali? Nah, udah banyak. Ini di Jakarta Pusat kita udah menang. Ini sama gubernur kita sampai ke bawah ke hutan. Gubernur. Nah. Itu aja. Sebenarnya kan kita bawa semuanya Dua provinsi. Jadi buat kawan-kawan kalau ada yang mau silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah. Nah, ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Nah, itu aja. Sudah. Tapi jangan di itu. Ya, jangan di spam. Jangan unfollow enggak boleh. Apa itu? Unfollow. Jangan follow, dilarang. Jangan dislike, Pak ya. Tidak akan disob balik, itu aja. Jadi ingat akan jangan ada punya channel YouTube juga. Ada enggak, Bapak? Tidak punya, cuma orang biasa. Orang kampung enggak ada ininya, cuma tahu-tahu sendiri. Iya, jadi guys ya. Ternyata pengalaman Bapak Abdurrahman ini luar biasa ya, sampai kemana-mana ya. Kita keturunan asli Dayak. Nggih. Kita punya nenek telinganya panjang. Iya, ini orang lumpuh. Ada yang 6 bulan kada kawa berjalan, kita kasih minum air. Sembuh. Ini 2 orang stroke. Nah, ini kaki bengkak kayak litaran. Nah, ini kita punya nenek panjang telinganya. Umurnya sekitar 80 tahun. Jadi kalau dia 80 tahun, ini anting-antingnya di sini 40. Jadi umurnya 80. Kalau anting-anting umurnya 100, sini 50, atau 100. Berarti 80, buat pengingat tahun, Pak. Nah, dilihat tahun. Kalau tahunnya 80, di sini 40 aja antingnya, sebelah sini 40. Nah, ini baju adat tidak dijual di Tanah Abang. Siap. Nah, baju adat tidak dijual di Tanah Abang. Nah, ini pameran di Eropa. Nah, Paris. Yeah. Salju. Nah, itu di Eropa. Kadang-kadang ke Eropa rugi. Eropa bagus, pemandangannya bagus, Brazil bagus. Nah, ini orang kampung 27 negara yang dibawa jual akar kayu. Siap. Nah, Majakah Tunggal. Iya, jadi ini kayaknya yang paling hit nih, ini dia Kayu Majakah Tunggal ya. Mana tadi Pak Majakah Tunggalnya? Ini? Enggak, kayunya tadi. Oh, ini Kayu Majakah Tunggal, ini Kayu Tunggal. Ini dia Majakah Tunggalnya ya. Silakan menghubungi Bapak Abdurrahman yang tadi ya, yang ada nomor handphonenya. Ini raja terkenal yang sudah viral sampai ke luar negeri ya. Pasabungi Bajaka Tunggal. Nah, jadi ini bapaknya ya. Siap. Nih. Kita punya saudara. Tolong aja kita punya saudara Habib Bahar. Nah, Habib Bahar. Saudara aneh nih. Bin Smith ya. Bin Smith. Masih keluarga. Masih keluarga. Oh, ini ada orang harap nih. Orang barat ada ini. Kalau bahasa Cinanya hari gak tau mesti busi kosai mahai. Nah, kalau kita ke Cina, kalau kita ke Jepang bisa bahasa Jepang. Oke. Okay. Ya, oke guys, kita cek satu-satu lagi ya. Ini tadi akar apa, Pak? Yang tadi kayu apa? Ini Raja Bebangun. Raja Bebangun. Ini Cawat Anoman. Cawat Anoman. Tunjung Ari. Tunjung Ari. Ini kalau pengen kuat ini, guys. Amalkan ini, guys. Cawat Anoman, Raja Bangun. Ini buat mata kabur kawan katarak. Pasak bumi, sakit pinggang, rematik, asam urat. Kejantanan juga tuh. Iya.
Ini buat kanker, bajaka, tumor, kanker, segala macam kanker. Nah, kanker serviks, kanker rahim. Kanker rahim maksudnya ya orang nggak dapat anak, nggak punya keturunan. Ini untuk asma, sesak napas. Antara warna ini harum kalau kita gosok-gosok harum. Nah ini pasak bumi. Pasak bumi. Akar kayu saluang belum. Ini akar kuning. Orang kena wisa, malaria, liver, minum racun, bisa. Orang kena batomarin, bisa. Nah itu semuanya di situ. Jadi kalau mau komplit segini, ini sudah lengkap semuanya. Satu paket pak ya. 50.000. 50.000 tuh guys. Lengkap semuanya. Murah meriah. Diminum selama 6 bulan. Tinggal kasih air, isi air langsung setar. Enggak direndam, enggak direbus gitu pak? Direndam aja. Isi air. Berarti tambah air mineral biasa gitu aja ya. Air putih. Tunggu 10 menit, langsung setar. Kalau terminum rematik, asam urat, asma, sesak napas, yang bengek itu, napasnya Senin Kamis. Kamis. Nah itu diminum. Siap. Nah, semua lengkap ini. Asmara. Kalau ada yang anu, tidak bisa anu, di anu-anu dulu baru anu. Itu pun tidak begitu anu, minum 2 gelas. Langsung setar. Kalau istri tidur balik belakang, kiamat. Biar duit banyak, percuma. Iya itu. Ini ada koran istri memutung burung suami gara-gara apa? Lemah syahwat. Batu bara. Oke. Ya, oke Paman Abdurrahman. Ya. Terima kasih ya. Siap. Mudah-mudahan berberkah. Menghubungi ya. Silakan tadi ada nomor handphonenya di situ. Paman Abdurrahman ini lengkap sekali koleksi khas Kalimantannya ya. Kayu-kayuan untuk pengobatan herbal ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Pak ya. Oke, siap. Jangan lupa di like, subscribe. Oke. Kita lanjut, guys. Nah, ini kalau yang ini bawang Dayak namanya, guys ya. Ini penampakan bawang Dayaknya seperti ini. Bawang Dayak, umbi bawang Dayak. Iya. Kalau ini yang kering. Ini sudah dikeringkan, Pak ya? Iya. Kalau ini apa nih, Pak? Kok unik? Belut putih. Apa? Belut putih. Ini khasiatnya apa belut putih ini, Pak? Kalau khasiatnya itu untuk romantik bisa, tapi kalau orang tua dulu kan untuk melahirkan. Yang susah melahirkan. Biar licin ya. Iya, cepat melahirkan. Seperti belut ya. Oke, ini jadi ini. Khusus belut teh ya. Jadi kalau dulu seperti ini aja nah. Kalau yang seperti ini khusus untuk melahirkan. Kalau yang sudah diremo kan seperti ini lalu untuk tamatek, asam urat, orang yang kena penyakit pinggang. Iya. Nah, ini macam-macam sekali nih guys ya. Ada minyak buntal di situ tuh. Minyak buntal tuh buat apa, Pak? Nah, itu minyaknya Mak Erot. Untuk gedein barang katanya. Ya, minyak buntal Kalimantan. Buah ular. Ya, terima kasih Bapak nggih. Wah, lengkap ya kalau pasaran ini di Kalimantan nih ya. Kita cek ke sana lagi.